dicadangkan Bruno, Roberto Martinez duetkan Ronaldo dan Octavio versus Islandia. Bruno Fernandes, pemain tersebut selalu ingin menjadi nomor satu bahkan ingin mengalahkan Ronaldo. Dan semua hal tersebut telah terbukti. Saat Ronaldo terbuang dari skuad inti Manchester United yang membuat Ronaldo tidak betah hingga dirinya pun pergi hingga terombang-ambing ke negeri Arab. Dengan hal tersebut, maka sebaiknya Roberto Martinez tidak menduetkan Bruno dengan Ronaldo kembali. Bukannya apa-apa, Bruno yang berposisikan sebagai gelandang serang yang seharusnya menjadi pelayan untuk Ronaldo, Bruno malah memiliki hasrat mencetak gol yang lebih besar ketimbang sang ujung tombak sang mega bintang. Kendati demikian, melihat apiknya duet Ronaldo dan Otavio di Al Nassr tentunya memberikan indikasi yang besar bahwa duet antara Ronaldo dan Otavio bisa menjadi opsi utama ketimbang harus menduetkan Ronaldo dan Bruno Fernandes. Permainan pragmatis dan manja Bruno di lini tengah terkadang malah menghancurkan ritme permainan Portugal, terutama di laga-laga besar dengan tensi tinggi. Dan semua hal tersebut telah terbukti saat di Piala Dunia, di mana Bruno lebih mengedepankan hasrat mencetak gol ketimbang membangun kreativitas lini serang. Semua hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan Otavio. Beberapa pertandingan besar seharusnya dilakukan oleh Roberto Martinez untuk menentukan siapa yang akan menjadi duet Ronaldo di skuad Portugal, baik dalam kualifikasi Euro kali ini ataupun hingga pegelaran Euro 2024 nanti. Nah, berbicara ke belakang sebelumnya, saat Portugal sedang berjaya dengan menjuarai UEFA Nations League, Bruno, dirinya memang lebih sering jadi cadangan. Kendati demikian, jika kita berbicara lebih jauh tentang siapa pemain yang lebih cocok untuk menjadi pilihan Roberto Martinez dalam menjadi duet untuk Ronaldo di lini serang Portugal, maka Otavio bisa menjadi opsi utama ketimbang Bruno Fernandes. Otavio adalah salah satu gelandang tengah dengan atribut terbaik di Portugal. Hal tersebut pun bisa kita lihat bagaimana saat dirinya bermain di Al Nassr. Duetnya dengan Ronaldo sangat efektif sekali. Bahkan, bukan Otavio yang memberi assist akan tetapi sang mega bintanglah yang menciptakan sebuah assist untuk gol dari Otavio tersebut. Erling Haaland jadikan Cristiano Ronaldo pencetak gol panutan. Haaland menyebutkan Ronaldo mampu melakukan gerakan kecil untuk memperdayai pemain belakang lawan. Ujung tombak Manchester City Erling Haaland menjadi salah satu penyerang tersubur dalam 2 tahun terakhir dan mengungkapkan dirinya banyak belajar dari cara Cristiano Ronaldo dalam urusan mencetak gol. Haaland menjadi salah satu pencetak gol tersubur pada 2023. Ia telah melesakkan 46 gol untuk City dan Norwegia. Ronaldo menyamainya ketika menyumbang gol untuk Portugal saat menaklukkan Liechtenstein, sedangkan Harry Kane masih di posisi teratas dengan 47 gol. Haaland mengutarakan ketajamannya dalam urusan menjebol gawang lawan diperoleh setelah ia mempelajari cara bermain Ronaldo. Berawal sebagai penggiring bola yang yahut, Ronaldo berubah menjadi pemain house goal. Pergerakan Ronaldo di kotak penalti mendapat perhatian Haaland. Pemain berusia 23 tahun ini mengungkapkan, dari sejumlah striker tajam di dunia sepak bola, pengaruh Ronaldo paling besar kepada dirinya. Dalam wawancaranya dengan stasiun televisi Norwegia, TV2, Haaland ditanya apakah Ronaldo atau ada pemain lain yang menjadi inspirasinya. Dan dijawab, dia yang paling utama. Bagaimana dia bergerak dan bagaimana dia berhasil mengembangkan permainannya. Anda ingat ketika dia bermain di Manchester United dan tahun-tahun pertama di Real Madrid, dia menjadi lebih sebagai striker di Real Madrid. Sungguh luar biasa. Tak hanya berhasil, tapi juga bagaimana dia mencetak gol. Itu adalah pergerakan kecil di dalam kotak penalti dan mampu menipu pemain bertahan. Saya ingat selalu menonton Cristiano Ronaldo. Pergerakannya di dalam kotak penalti adalah dia bisa melakukan 2 atau 3 gerakan sebelum masuk ke ruang yang dia inginkan. Ini semacam duel dalam situasi itu dengan bek tengah. Penting untuk mengatur waktunya dengan sempurna dan posisinya harus bagus. Jika Anda tidak mendapatkan umpan silang yang bagus, Anda tidak akan bisa mencetak gol dengan kepala Anda.
tambah tajir gara-gara main di Arab Saudi. Ex Liverpool Sadio Mane beli klub Prancis. Sadio Mane membeli klub Prancis satu ini, buah dari bayaran fantastis yang didapatkannya selama memperkuat klub top Saudi Al Nassr. Ex bintang Liverpool Sadio Mane dikabarkan mengakuisisi klub Prancis berkat kekayaan barunya saat ini. Mane yang sekarang merumput di Arab Saudi dengan memperkuat Al Nassr bareng Cristiano Ronaldo memiliki gaji yang terbilang di luar nalar. Dengan kekayaan terbarunya itu, mudah bagi Mane membeli sebuah klub di Prancis. Pemain internasional Senegal itu siap mengambil alih secara penuh klub yang berlaga di kompetisi kasta keempat Prancis. Klub itu bernama Bourges Foot 18. Menurut La Journal du Centre, Mane saat ini berada dalam tahapan genting untuk menyelesaikan proses akuisisi tim tersebut. Bourges Foot 18 bermain di Championnat National 2, berada 3 kasta di bawah kompetisi utama Ligue 1 Prancis. Mane dilaporkan membeli saham mayoritas klub tersebut, yang berarti dia memiliki pengaruh paling signifikan terhadap operasional klub ke depannya. Mane menghabiskan 6 musim bersama Liverpool di masa-masa emasnya. Selama periode itu, dia mampu mengepak 120 gol dalam 269 pertandingan. Selama mengabdi bagi klub Merseyside, dia juga telah meraih gelar-gelar prestisius. Di jendela transfer musim panas kemarin, Mane memutuskan untuk keluar dari hiruk-pikuk sepak bola Eropa dengan bergabung ke Al Nassr.